Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu semua, ketemu lagi di Puji-Puji Channel. Channel yang akan menginformasikan dan memberi solusi untuk sahabat YouTube semua. Dan untuk kali ini sahabat YouTube semua, kita akan mereview beberapa speaker dari Polytron, speaker portable dengan kualitas mantap, tentunya sudah Bluetooth dan fasilitas-fasilitas lainnya sahabat YouTube semua. Dan untuk speaker Polytron ini benar-benar bagus untuk suaranya tentunya. Dan simak selengkapnya di Puji-Puji Channel. Oke sahabat itu semua, untuk yang pertama kita ada merek Polytron. Merek Polytron ini yang tentunya sudah begitu lama bermain di audio, tentunya untuk kualitas sudah tidak diragukan. Itu untuk speakernya, speaker portable Polytron ini dengan tipe PMA9502. Ini tentunya terdiri dari tiga bagian, itu woofer sekaligus untuk pengaturannya di sini semua, terus speaker tambahan yaitu speaker kanan dan kiri. Dimana untuk speaker Polytron ini sahabat itu semua, itu ada pengaturan bass, treble, volume mic, terus ada echo, aux in, MMC card, USB, dan tentunya sudah memakai Bluetooth. Ada dua pot mic dari Polytron ini sahabat YouTube semua. Dan ini ada keterangannya, di sini ada keterangannya sahabat YouTube. Sudah memakai extra bass tentunya, dan juga FM radio. Ini untuk yang Polytron sahabat itu semua. Terus untuk tipe lain dari Polytron ini sahabat, ini dengan gedenya itu sama, tapi untuk warnanya begitu menarik. Ini ada warna putih. Untuk fasilitas itu sama, itu dua pot mic, terus ada aux in, MMC card, USB, sudah memakai Bluetooth juga, mic level, echo, bass, treble, dan di sini pengaturan volume, function Bluetooth light, yaitu lampu. Ini untuk Polytron dengan tipe yang sama, cuma beda warna sahabat itu semua. Dan untuk selanjutnya sahabat, dan untuk berikutnya sahabat itu semua, ada Polytron dengan ukuran speaker itu lebih kecil,
yaitu dengan tipe PMA9300. Ini dia dengan warna hitam. Untuk fasilitas itu sama. Ada pengaturan bass, treble, USB, sikat, AUX in, Bluetooth juga ada. Cuma untuk ukuran itu lebih kecil dibanding yang tipe 9502 tadi siapa itu semua. Dan untuk speaker portable Polytron yang berikutnya siapa itu semua. Ini dia yang paling mantap, yang paling terbaru dari Polytron. Bagus banget ini siapa itu semua. Untuk speaker kanan kirinya, speaker seperti home theater, dan ini adalah bagian subwoofernya. Ini begitu mantap, sahabat itu. Tentunya untuk potmic ada dua, pengaturan volume di sini bass, treble, mic level, echo, USB, MMC, AUX in. Untuk fasilitas sama, Bluetooth tentunya, FM radio. Polytron. Dengan suara tentunya yang begitu mantap. Dan sebenarnya ada speaker-speaker merek lain di sini sahabat itu. Speaker-speaker portable tentunya yang sepadan, tapi untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini kita hanya mereview tentang speaker Polytron. Oke, sampai itu semua. Demikian untuk tipe-tipe dari speaker aktif portable merek Polytron. Mantap untuk kualitasnya, mantap untuk suaranya, dan kita akan mencoba, kita akan cek sound salah satu dari speaker Polytron yang tadi kita udah ulas. Dan kita akan mencoba yang tipe kecil, yaitu PMA9300. Simak selengkapnya.
Oke, sahabat itu semua, demikian cek sound speaker Polytron dengan tipe PMA9300 yang speaker kecil, tapi untuk suara begitu mantap, cocok untuk di kamar ataupun di ruang tamu sahabat itu semua. Untuk komputer, TV, dan untuk HP juga bisa sahabat itu semua. Jadi suara jadi lebih mantap tentunya. Demikian sahabat itu. Jika sahabat itu semua ingin mendapatkan speaker ini, silakan yang di wilayah Cilacap kunjungi toko kita Cilacap atau kunjungi toko online kami di Topet kita. Terima kasih sahabat itu semua. Jangan lupa like, komen, subscribe di Puji-Puji Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-Puji Channel, solusi dan informasi sahabat YouTube semua.